Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bengkel Wakado. Kali ini lagi coba-coba ya kuil injection bekas ya, bekas kebakar nih. Ya, injeksi aja kebakar ya. Tuh ya. Dicoba dulu ya. Siapa tahu lagi supaya bermanfaat ya. Kalau ini kuil SS ya. SS ini kuil apa ya, injection yang sudah kebakar, yang sudah kebakar ya. Saya uji cobakan dulu ya, siapa tahu bisa ya. Ini nih ya, seperti ini ya, ya diambil transistornya ya. Nah, diambil ya transistornya, jadi ujung-ujung kakinya dibuang yang ke transistor ya, setrumnya, untuk setrum ya, kaki setrum yang ini nih, ini kaki setrum ya, setrum ya, ini sinyal dari ECU, ini ini masa ya. Nah, saya modifikasi, siapa tahu bisa kepake ke carry. Lagi diuji coba ya, udah ya, kita coba dulu ya, kasih setrum nih dari aki ya, nih dari aki langsung dari setrum ke sini nih. Nah, setrum nih, kasih masa dari TCI ya. Ini syaratnya harus pakai TCI. Ya, yang satunya ya, kan ujungnya dua tuh ya. Dibongkar, disolder seperti itu ya, disolder ya. Digabungin ke positif. Ya, tinggal nyoba ya. Ini ke TCI ya. TCI. Nah, kita tinggal nyoba ya. Nah, ini dari sinar acet masa dari apa TCI ya. Oh ya, jadi yang dari sininya diputus ya. Kali lagi ya. Ini diputus sambung, putus sambung ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan ya bisa sukses. Tinggal coba nanti ke mobil carry ya. Ya, syaratnya pakai TCI atau MCI ya. Sekian dulu ya tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.